Salam santun untuk semua para sahabat. Jadi di episode sebelumnya sudah kita lihat cara dari awal pemasangan roster MNC 2 sisi ya sahabat. Ini adalah jenis roster beton, karena ada roster juga yang dari tanah liat, roster batako, roster kayu, roster keramik. Kalau yang ini adalah jenis roster beton MNC 2 sisi. Dan untuk di bawah rosternya dipasang keramik motif ya sahabat, seperti ini pola keramik dindingnya untuk pagar. Jadi di sebelahnya ada tiang-tiang tegak tiga seperti itu, dan keramiknya dibingkai, diberi bingkai untuk variasi dalam. Jadi dia variasi pagarnya luar dalam ya sahabat. Untuk pagar ini ada variasi luar dalam, itu biasanya di luar saja, di dalamnya polos. Kalau ini di luar dalam ya sahabat, jadi sangat komplit. Dan untuk di depan pagar, di bagian siringan itu polanya bertingkat-tingkat ya sahabat. Polanya bertingkat-tingkat. Yang lurus itu untuk jalur rel gerbang pagar. Dan di saat pemasangan pondasi kemarin sudah dipasang suling, itu fungsinya pipa suling. Jika ada resapan air di bawah tanah, dia bisa keluar melewati pipa suling. Jadi tahapan untuk pagar roster beton MNC 2 sisi ini, setelah itu diplamir ya sahabat. Diplamir, ini ada juga bangku tamannya. Untuk sahabat yang belum menonton, saya taruh link di deskripsi cara membuat bangku taman. Ada di link deskripsi ya sahabat. Saya taruh, tinggal dicari saja, tinggal klik cara membuat bangku tamannya. Lalu setelah ini akan dipasang gerbang ya sahabat, gerbang pagar, dan untuk terasnya nanti di atap. Terjadi hujan lebat ya sahabat. Ini tukang tralinya sedang memasang pintu gerbang. Hujan-hujanan, tapi yang mau dimanakan lagi, namanya faktor cuaca ya sahabat. Itu adalah alam yang menentukan.